merasa tenang. Jangan dulu. Hai, selamat pagi. Ini adalah hari kedua kayaknya atau ketiga di Surabaya, dan ini tempat aku nginep. Kan aku udah kasih tahu kalian tuh ya, seperti ini tempatnya begitu. Nah, kali ini aku mau jalan pagi, jadi ke depan sini. Di depan sini tuh jalan. Jadi ini adalah kayak perumahan komplek gitu, guys. Aku ambil sendal dulu. Nah, kayak gini tempatnya tuh ya. Nah, ini biasanya tempat sholat gitu atau tempat acara. Nah, di lantai 3 itu untuk anak-anak nih, apa, tidur. Say hi dong. Nah, ini pagi-pagi seperti ini suasananya kalau di Sidoarjo, guys. Nah, kayak gini tuh ya. Nih, ini tempatnya. Dan ini rumah ustadznya tuh ya. Ini pagi-pagi seperti ini suasananya di sini. Gak terlalu dingin juga sih ya. Nah, kita akan ke sini, guys. Kita mau sarapan dulu, minum teh di sini. Ini Mae lagi masak apa di sini? Masak apa sih? Nah, ini adalah dapur Mae, guys. Tuh lagi masak, ada banyak, ada bundo. Oh, hari ini ada apa tuh? Ikan mujair ya. Oke, kita mau sarapan dulu. Sini, guys, sini lagi. Tuh. Dan ini ada pagi-pagi tuh banyak, guys. Ini ada piscok pisang goreng gitu. Ini dikasih sama siapa gitu, Pak Edi kalau nggak salah, malam tadi yang orang ngasih gitu ya. Terus ini Mae bikin ini, guys, rebusan ini apa, ubi-ubi gitu. Terus ada roti, ini juga dikasih, guys, tuh dikasih. Ini pagi-pagi ada superstar begitu. Oke, okay, by the way, kalau di sini tuh ya, semuanya pada kering gitu tangan ini, jadi harus pakai body lotion gitu kalau di sini. Dan muka juga harus ada pelembab, soalnya di sini kayak kering banget gitu ya, hawanya, suasananya gitu, dan iklimnya gitu ya, beda banget sama Banjarmasin. Nah, kali ini aku nggak tahu kemana, cuman kalau misalnya tidur ya udah, apa nggak video, cuma kalau misalnya aku jalan, aku videoin buat kalian. Oke, guys, kita berada di Gersik Sunan Giri bersama Mas Abdul. Mas Abdul tukang sopir hari ini, dan personilnya kurang satu, Maul udah ikut. Dan kita mau naik tangga, guys. Suasana seperti ini. Oke, guys, kita naik tangga daripada keringatan. Pulang-pulang nanti 10 kilo turun ya. Ini kayak jualan gitu, guys, banyak tuh peci. Ini kita naik ke atas sana. Berapa tahun ya kita nggak naik sini ya? Dua. Berapa? Oke, guys, kita mau naik lagi, guys. Oh, ternyata panas, guys, dan rambut aku merah. Capek ya pakai masker, mending gak usah. Iya, ngapain? Ngap-ngapan. Di atas itu ada musola, nanti kita sholat. Masjid. Masjid ya? Masjid. Nih. Silau, men.
ini tempatnya guys, adalah masjidnya. Kita mau sholat dulu sini ya. Ada yang kecapean guys, ada kecapean ya. Yes, kita mau turun. Kita udah di Persik. Ya sini. Betul enggak? Mas. Mana kita turun? Betul ya? Salah, kita enggak tahu. Sebetulnya Jamilah enggak di dalam gitu. Kemarin situ kan? Kemarin situ. Buat anda ke sini lebih beda. Bagaimana perasaan Anda? Alhamdulillah lega. Lega semuanya. Oh, sudah. Ini tempatnya guys, tuh. Jadi kita mau turun ke sebelah sini. Panas yo. Oke, kita udah di bawah. Itu yang minta-minta gitu ya. Nah, kalian nanti lewat sebelah situ ya. Naiknya jadi turunnya lewat sini. Nah, kita mau turunnya lewat situ lagi tuh. Nah, di depan ada pintu keluar guys. Kanannya tetap Pak Sedirin. Ini adalah pintu keluar ke bawah. Tuh. Jadi kita turun pakai tangga ini. Kata Mas Rizky nggak boleh bawa orang. Kata Mas Rizky nggak boleh bawa orang.
Kita naik tangga guys, turunnya terus masih banyak di situ tangga seperti yang tadi, cuma nggak terlalu yang capek banget kayak yang naiknya. Nah ini enak banget guys tuh ya. Ini jadi seperti ini tempatnya. Jadi kita turunnya dari sana ke sini tuh ya. Dan ini cuacanya enak di sini, tidak hujan dan juga dia rimbun karena ada pohon. Dan kalau kalian lihat di ujung situ, nah di situ itu kayak perbukitan gitu dan melihat kayak kota gitu guys. Nah ini turunnya lewat tangga ke sebelah sini. Nah ini jadi dia melewatin kayak jualan gitu ya di bagian sini. Ada orang jualan di sini guys. Nah orang jualan di sini. Ini berbagai macam guys. Tuh. Mas mau nggak aku? Nah ini guys kita ada yang beli daster ibu Ini beli apa ini? Bapak-bapak ini? Ini ya, ada mode-mode begitu guys. Gak ini sok lek jalan sini gak ini sok bang. Lo enggak kono rasanya. Oh ini alat gosok guys. Alat gosok. Selan langsung korok lu bulir. Ini kita coba apa ini namanya blangkonnya. Blangkon. Warna hijau guys. Ini kayak gini tuh jualannya. Ustad beli apa tuh Ustad? Buat kepala. Buat pijat alat kepala guys. Nah ini jualannya seperti itu. Coba buat situ doang. Ini senda apa ini? Senda ini guys ternyata senda dari karet ban. Belajar lagi guys. French 25 dapat 2 ya. Warna lihat. Nah, kita udah di bawah, guys. Dan kita mau menuju parkiran. Nih begitu. Dan cuacanya begitu guys. Hih, panas. Cari mobil kita guys. Ini parkirannya sini. Kok di situ bau pesing ya?